here. Open from here. Buka. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai korang, hai guys. Selamat datang dan selamat kembali ke channel aku. Sebelum korang teruskan tengok video ni, aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang dah subscribe channel aku. Kepada mereka yang belum subscribe channel aku, dengan rendah hati aku nak minta tolong korang supaya tekan butang subscribe yang warna merah dekat bawah tu. Okey, terima kasih sebab dah subscribe. Jom layan intro dulu. Aku doakan korang yang sampai ke channel aku akan dimudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan berjaya di dunia dan juga di akhirat. Pada kali ini aku nak buat video mengenai unboxing ataupun dalam bahasa Melayunya nyah kotak mikrofon BM800. Korang boleh tengok video aku yang sebelum ini pasal unboxing aku yang lain dekat hujung video ni. Seperti tajuk yang korang tengok dekat bawah, pada kali ni aku nak buat video unboxing mikrofon. Kebiasaan kalau aku buat video, aku akan rakam audio menggunakan yang pertama, handphone Samsung A30 dengan earphone. Yang pertama tanpa earphone, handphone tanpa earphone. Yang kedua, handphone dengan earphone, handphone Samsung A30 aku dengan earphone. Yang ketiga, laptop tanpa headset. Yang keempat, laptop dengan headset. Dan yang terakhir, action cam. Aku upgrade ke mikrofon ni untuk korang juga supaya korang lebih dengar suara aku dengan jelas, terang dan nyata. Harga masa aku beli, aku letak depan korang sekarang. Masa aku publish video ni, stok dah tak ada. Dah habis. So, jom kita start. Okey, peralatan pertama yang nak guna, aku akan guna gunting. Sorry lah warna pink, ini anak aku punya. So, jom kita buka. So, aku buka dari belakang sebab kat depan ada nama dengan alamat aku. So, dia macam agak privacy lah. So, kita buka. Sorry ya, kalau yang pink. Okey, sampah letak kat belakang. Lepas tu kita letak dekat atas meja ni. Okey, dekat dalam ni dah tak ada apa. Dalam tak ada apa. Kita letak dekat belakang. Lepas tu ini dia punya invoice, ada aku punya nama, so tak boleh letak. So akan nampak macam ni lah. Dia ada bubble wrap. Bubble wrap. Okey, nampak. Okey, kita buka. Gunting. Sorry kalau kamera aku bergoyang sebab aku punya meja dia tak berapa nak stable. Okay, aku beli yang standard package tau. Nanti aku letak kat depan korang sekarang. So, yang standard package, dia ada 5 item je. Okay, korang nampak ni. Aku letak. Lepas tu,
Dia ada ni. Ni aku tak sure pun. Sound card kot. So dah tak ada apa. Aku letak belakang. Lepas tu yang ini apa ni? Okey, okey, okey. Yang pelbagai guna tu lah. So letak tepi, susun dekat sini. So dia macam ni lah. Condenser microphone. So kita tengok yang bawah. Condenser microphone. Condenser microphone. Okay. Lepas tu belakang tak ada tulis apa-apa. So dia kata open from here. Open from here. Buka. Wow. Okay. Yang pertama dah nampak lah. Yang pertama ialah microphone. 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 Warna gold. Microphone. Okay. Yang kedua dia punya kabel. Aku buka, aku letak, aku keluarkan lah. Keluarkan, aku letak kat sini. Lepas tu dia punya kabel. So kalau yang ikut aku punya pembacaan dekat masa aku beli kat Lazada tu, yang ini boleh terus cucuk ke laptop. So microphone aku letak dekat sini. Aku tunjuk kat korang dulu lah. Ni, ni aku letak kat sini. Lepas tu dia punya pemegang microphone. Dia punya pemegang microphone aku letak dekat sini. Lepas tu dia punya span. 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 Letak kat sini. So dalam tu ada, sekejap eh, ni tulisan Cina, yang ni tulisan. So dia punya ada waranti lah. Ni waranti dia. Okay. So dalam kotak dah tak ada apa. Dalam kotak tak ada apa. Aku letak kat belakang. So yang ini aku nak buka gunting pin lagi. So hari ni aku buat video unboxing sahaja. Aku akan buat video review untuk next video lah. So inilah barang-barang dia. 1, 2, 3, 4, 5 barang. So korang nampak kan? 1, 2, 3, 4, 5. So total ni sampul postage tak sampai 55. So itu sahajalah aku punya video kali ni. Sebelum mengakhiri video, aku nak minta maaf jika aku punya video ada mengguris mana-mana pihak. Jika korang rasa video aku bermanfaat, korang boleh like, share dan subscribe. Semoga bertemu di video akan datang. Bye. Assalamualaikum.